Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Alwi, temanya superhero. Ultraman itu manusia yang punya kekuatan super membela masyarakat. Pertanyaan saya, masyarakat yang mana? Kuli bangunan benci Ultraman. Soalnya tiap berantem ngancurin gedung, bang. Serius, Ultraman tuh dibenci kuli bangunan, tapi dicintai tukang puing. Dicintai? Iya. Monster sama Ultraman kalau berantem itu warga semua lari, tukang puing juga lari, ngambil gerobak. Bang, gedung ini dong, gedung ini dong. Cinta dia. Mungkin kalian berpikir, kenapa kuli benci Ultraman? Harusnya kan senang, ada proyek lagi. Nih, saya kasih tahu. Kuli bangunan hatinya akan hancur jika karyanya juga hancur. Karena bagi kuli itu portofolio, teman-teman. Portofolio. Kuli bangunan tidak mau sombong kalau gedung itu dia yang bangun, layaknya Spider-Man, teman-teman. Nyembunyikan identitasnya. Makanya kuli kalau kerja itu suka nutupin palanya pakai baju. Iya. Nutupin identitasnya itu malu sih, malu. Sama kenapa ya? Monster-monster di Ultraman cuma turun di Jepang. Ya karena infrastruktur di Jepang itu recovery-nya cepat. Bencana alam saja itu cuma hitungan bulan Jepang kembali seperti semula. Beda sama Indonesia. Indonesia infrastrukturnya suka mangkrak. Padahal tidak ada monster loh. Iya. Iya. Monsternya di mana?